Semasa puak Khawarij mencabar Saidina Ali, masa zaman Saidina Ali, ada satu golongan namanya Khawarij. Bila Saidina Ali keluar dari rumah dia, pergi masjid, mayang subuh, mereka berbaris daripada rumah sampai masjid. Mereka depan-depan Saidina Ali, dia kata kape, 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 kape. Macam tu aja. Tu aja. Tapi yang saya nak sebut adalah Saidina Ali tidak pernah baca kunut nazilah kepada kelompok ini. Tak pernah. Sebab Saidina Ali tahu bahawa ini adalah perbalahan politik. Okey, ya. Yang ketiga, ketika cucu Rasulullah Saidina Husin dibunuh dengan kejam. Ya, dalam sirah ini tak pula disebut bahawa kunut nazilah dibaca. Jadi saya nak sebut bahawa umat Islam pada masa itu tidak mendoakan kehancuran satu sama lain melalui kunut nazilah. Amalan ini menunjukkan kunut nazilah secara khusus untuk menghadapi kezaliman, bukan untuk perbalahan politik. Semalam di parlimen, ahli parlimen Yasin ni tak bersetuju dengan keputusan parlimen bahawa ahli parlimen Macang digantung 6 bulan. Terus dalam dewan juga membaca kunut nazilah yang saya katakan jelas bertentangan dengan sejarah dan tujuan asal kunut nazilah. Zaman Nabi, zaman Khalifah, zaman Ali yang saya sebutkan tadi. Tak pernah. Ya. Saya katakan bahawa kunut nazilah seharusnya tidak diguna untuk mendoakan kehancuran terhadap seteru politik sesama umat Islam, apalagi di Malaysia. Ya. Jadi saya sebagai Menteri Dalam Negeri ingin mengingatkan bahawa sebarang bentuk ekstremis, seperti amalan ekstremis dan pelampau seperti ini harus ditolak oleh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan kedamaian. Saya katakan bahawa perbezaan politik tidak sepatutnya disamakan dengan pendekatan takfiri atau khawarij yang melihat berbeza politik itu sebagai lawan yang sampai kita doakan kehancuran. Ini bukan akhlak politik Islam. Perbezaan pandangan politik tak boleh jadi alasan untuk menghakimi iman atau soleh seseorang itu. Ya. Jadi saya juga katakan bahawa menggunakan kunut nazilah untuk mohon kehancuran terhadap lawan politik dalam kalangan umat Islam ada tindakan yang melampau batas dan bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenar. Saya berikan tadi tentang sejarah Islam dan asal-usul bagaimana kunut nazilah ini diamalkan zaman Nabi dan zaman Khalifah. Saya tadi solat Jumaat di Masjid Putra. Tiap-tiap minggu, pada akhir rakaat kedua sebelum kita rokok, imam akan baca kunut nazilah. Khusus apa? Nun. Insiden di Gaza yang dibunuh itu anak-anak, orang tua, orang tidak berupaya akibat daripada kezaliman Israel. Kunut nazilah yang kita baca dalam solat itu minta pertolongan Allah di atas kezaliman Israel membunuh anak-anak. Semalam MP Yasin baca kunut nazilah yang sama terhadap lawan politiknya. Yang ini saya kata, ini bukannya akhlak politik Islam, jauh sekali nak kata ini ajaran Islam. Jadi saya katakan bahawa dibaca dalam dewan, jelas dia cuba berselindung di sebalik imuniti parlimen. Ya, tapi saya nak menyeru rakyat Malaysia termasuk umat Islam, ya, supaya melihat perkara ini dengan hati yang jernih, tahu beza bahawa kita sebenarnya berbeza dari segi pilihan politik. Ya. Dan beza politik tak boleh dianggap sebagai beza akidah dan berbeza keimanan, terutama di kalangan orang Islam. Okey, itu bahan PC saya.